Asanti bahas tentang kebahagiaan yang sempurna sebagai wanita. Krisdayanti sang Mimi Aurel serukan ini. Kita bersama-sama sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Asanti memang diketahui menjadi ibu sambung yang baik bagi Aurel dan Azriel. Meski keduanya tak lahir dari rahimnya, Asanti memperlakukan Aurel dan Azriel pak anak kandung sendiri. Baru-baru ini pun Aurel dan Azriel memberikan kejutan spesial di ulang tahun Asanti yang sukses buat pelantun lagu jodohku tersebut menangis haru. Tak cuma surprise dari anak-anak sambungnya, sang calon menantu Atta Halilintar pun juga memberikan kado istimewa yang membuat Asanti kaget. Kedekatan Asanti dengan anak-anak sambungnya tersebut sempat menimbulkan tanya, bagaimana Asanti bisa menjadi ibu sambung yang baik? Melalui unggahan terbaru, wanita 36 tahun itu menjelaskan bagaimana caranya mendidik anak sedari kecil. Ia pun mengungkapkan anak-anaknya bebas berpendapat dan terbuka dengannya hingga tak ada jarak. Tak heran baik Aurel maupun Azriel selalu lengket dengannya. Bahkan meski beranjak dewasa, Aurel Azriel masih kerap bermanja dan minta suap pada Asanti. Tak cuma itu, terbaru Asanti mengunggah foto tertawa disertai sebuah caption tentang kebahagiaan. Ia menuliskan ibu bahagia, istri bahagia, wanita bahagia. Seperti yang diketahui, Azriel dan Aurel sempat terlihat perang dingin dengan ibu kandungnya Krisdayanti. Sampai saat ini ketiganya pun diketahui belum terlihat bertemu setelah aksi saling sindir di media sosial beberapa waktu lalu. Kade pun mengaku memilih diam demi kebaikan bersama dan menyebut jika terakhir kali bertemu dengan Aurel dan Azriel itu adalah di tahun lalu. Sementara itu, seolah tak mau kalah, Krisdayanti juga mengunggah kebersamaan dengan kedua anaknya dari pernikahannya dengan Raul Lemos. Mengunggah momen manis dengan Amora dan Kellen, anggota dewan tersebut menuliskan, pada minggu pagi yang indah ini, ingatlah untuk menarik napas dalam-dalam dan rileks. Nikmati keluarga Anda, teman-teman Anda, dan manjakan diri Anda dengan secangkir kopi yang enak. Tulis diva pop tanah air itu. Namun, di saat kebahagiaan tengah dirasakan Asanti dan Krisdayanti, Aurel justru merasakan kecemasan dan kerinduan pada sang kekasih Atta Halilintar yang diketahui tengah terbaring sakit. Jauh tak bisa menemani Atta, nyatanya Aurel bakal segera pulang demi temui sang kekasih. Melalui sebuah video, tim Atta mengabarkan bahwa Aurel bakal segera pulang di hari ini. Pak Nur kapan pulang, kasih bocoran dong. Besok! Besok Pak Nur pulang! Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.